Masih di MTMA Race. Kita mulai misi yang terakhir ini pagi-pagi banget bro. Karena ini misi penentuan siapa pemenang antara gue sama Marshall. Dan yang bikin gue penasaran, katanya air terjun Dengdeng ini gede banget. Mbak, si Marshall udah nyampe belum? Belum? Buruan. Wuhu, gue hampir sampai nih bro. Dan kayaknya sih gue yakin si Marshall masih di belakang gue. Belum ada, gue menang akhirnya. Gue duluan nih yang menyatakan. Aduh, sampai mati. Akhirnya gue yang pertama sampai di Curug Dengdeng. Dan gue yang menang juara pertama bro. Jadi sekarang gue udah sampai, sayang banget kalau gue sia-siain. Jadi sekalian gue eksplor, sekalian juga gue nungguin Marshall. Antrim, Mas Meja. Sambil nunggu si Marshall datang, gue mending nikmatin air terjun Dengdeng ini dulu ya aja bro. Kalau dilihat dari atas, memang air terjun ini belum kelihatan gede bro. Tapi udah kelihatan kalau air terjun ini lumayan lebar dan luas. Wah, udah pasti kalah lagi deh nih gue. Gue emang gak bakat kayaknya nih bro, race-racean kayak gini. Ya! Udah nyampe di sana ada lagi. Aduh! Woi! Dia ternyata udah nyampe duluan. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting sekarang gue mau nikmatin nih air terjun Dengdeng. Oke, seru banget. Gue siap-siap ganti baju, terus gue seru-seruan tuh bareng dia. Oke, my trip, my trip. Sekarang menang kalah nggak masalah bro, kita nikmatin dulu aja air terjun Dengdeng ini. Yang unik di air terjun ini banyak banget lubang-lubang mirip yang sering kita lihat di permukaan bulan atau asteroid gitu bro, unik banget. Kontur batu di air terjun ini emang licin banget bro. Tapi lihat kelakuan gua dan Dion, kita malah main prosotan di sini nih. Oh iya bro, gimana kalau kita ke bawah aja? Katanya sih, kalau mau lihat air terjun Dengdeng yang lebih keren lagi, kita harus ke bawah nih. Di sini ada dua spot jump cliff. Kita bakal nyobain lompat dari spot yang pertama. Gimana, Syal? Hajar bro. Oke, sekarang si Dion bakal yang loncat duluan nih. Gimana, Yon? Udah siap? 1, 2, 3! Wah, batu-batu di sini memang licin banget bro. Pas mau loncat, gue malah kepleset. Jadi, air terjun Dengdeng ini, kalau lo kesini harus hati-hati bro. Jadi di sini tuh permukaan dasar yang berpijak, itu banyak lumpur. Jadi licin banget. Waktu lo salah ini lo bisa kepleset. Jadi di sini tumpuan loncatnya mesti pelan-pelan. Soalnya licin banget, jadi apa namanya batu.
gue. My trip. My adventure. Sekarang kita bakal loncat di spot yang kedua, bro. Dan yang ini lebih tinggi dari spot yang pertama. Gimana, Sial? Langsung aja kita hajar nih. Oke, bro. Woohoo. Untuk MJ Meres kali ini, kita seruan loncat Curug Dendeng. Nah, sekarang kita cari Indro untuk menentukan siapa pemenang MTM Race episode kali ini. Sebenernya tadi itu minta gue ngasih. Gue udah dari kalian pada loncat. Jadi official gue yang pertama dong. Dari keseluruhan ini, gue yang paling menang. Karena dilihat, salah menangnya 3-2. Oke, MTM Race kali ini lagi-lagi ditutup sama kekalahan gua. Ya, mudah-mudahan di MTM Race berikutnya gue bisa menang ya, bro. Setiap kegagalan pasti ada kemenangan juga, bro. Well, thanks ya udah nonton MTM kali ini. Jangan pernah berhenti untuk explore hal-hal baru di sekitar lo. Dan temuin keseruan kalian dengan cara kalian sendiri. This is my trip, my adventure.